mana ada kereta api yang internetnya yang bagian ngecek tiket namanya bapak kondektur. Bapak siapa? Kondektur. Selain bapak kondektur ada yang bertugas yaitu dua orang pakai baju warna hitam baretnya warna oranye namanya Polsuska. Buat teman-teman kita kan naik kereta api, kereta api apa yang kita naiki hari ini? Tepuk tangan dulu. Jawabannya kereta. Coba kereta api apa? Gak tahu, gagal. Kok tularan di mana? Kereta api apa? Penataran, benar. Dapat bisikan gaib dari mamanya ya. Penataran gitu. Tepuk tangan dulu dong Mbak Mika. Jawabannya benar, kakak keluarkan hadiahnya ya. Sama dusbuknya juga ini kan ya. Dusbuknya belum tak buka. Namanya kresek dusbuknya. Nah. Iya, rasa coklat ya. Oke, siapa yang pengen hadiah? Semangatnya apa? Gerbong, benar gerbong. Sekarang nyanyi lagu naik kereta api. Tangan dulu dong. Kereta apinya jadi kayak talon. Di TK Kartika Bangkalan, mana semangatmu? Oke, tepuk tangan. Buaya muara, buaya apa? Buaya muara. Namanya kepanjangannya Muara Daud ya. Dulunya buaya muara tinggalnya di sungai. Di mana? Sungai. Iya, di sungai. Ini nama kepanjangannya seperti tadi. Muara Daud apa teman-teman? Iya, Muara Daud ya, karena di depan ini ada Kak Daud ya. Jadi buaya muara. Iya, ini buaya. Oke. Okay. Yang ini bisa mengejek langsung meloncat, artinya dia lagi menyergap mangsa yang lagi kamuflase. Tiba-tiba ada Cavendish di depan, tiba-tiba buayanya bisa memakan Cavendish yang ada di depannya ya. Dan itu sebelah sini teman-teman, ini ada burung namanya burung merak putih, itu mangsanya Satu, dua, tiga.
guru biasanya Pak. Mundur, kanan, kiri. Kenapa saya lihat kaki Anda? Karena biar nggak kelihatan. Maju, mundur, kanan, kiri. Ada yang salah? Mundur, kanan, kiri, maju, kiri. Nggak kena gitu. Yang penting apa? Kurang keras, yang penting apa? Kita buktikan rombongan kita TK34 paling heboh hari ini. Tangannya seperti pistol. Baluru lunak tembak. Sik, tetap. Dari adik-adik TK34 dari Bangkalan. Mana semangatnya? Adik besok besar cita-citanya mau jadi apa? Pelukis. Kalau kamu?